Kali ini kita bikin orderannya Pak Edo Kristanto dengan ukuran panjang 3 meter setengah, lebar 1 meter 10. Modelnya model beda ini. Model apa namanya, nanti kita lihat dulu. Model skip lah. Kita lanjut untuk mendesain bagian kepalanya, guys. Untuk body bawahnya udah kita bentuk. Sekarang kita desain bagian depannya dulu. Kita lanjut ke pemasangan dinding samping dan penyekat bagian belakang. Ini modelnya, ini lain daripada yang lain, model baru yang kita mau tampilkan nanti. Tunggu, masih dalam proses. Sudah ke tahap pemasangan sekat tempat duduk cobok dengan bagasi depan. Pengerjaannya sudah hampir 80%. Sudah nampak penampakannya seperti ini, bosku. Ini model terbaru yang kita bikin lagi. Kita selalu berinovasi dengan model-model yang aneh-aneh tapi keren. Lanjut ke proses pengecatan. Ini kita udah cat udah 90%. Aksesorisnya sudah kita pasang. Ada tempat joran, ada handle untuk ngangkatnya. Empat unit handle pengangkatannya. Sudah lengkap tempat kamera atau HP. Ini kita masih lagi pengecatan untuk coilboxnya. Untuk pengecatan dalam atau lantainya sudah hampir finishing. Sudah hampir selesai untuk bagian dalamnya. Saatnya kita uji coba turunkan jet. Kita gerek ke pantai. Kita mau turunkan jet. Bakal bond fishing.
dengan Tohatsu Batak 6 HP. Kita coba turunkan ke air sama keretanya. Nah, itu udah turun, guys. Dorong. Pakainya keren, bos.